kerja di mana? Belakang terminal, Pak. Belakang terminal. Nyebut gaya apa nyamburi terminal? Kamu nyambut gaya apa nyamburi? Kupu-kupu malam. Wah, kupu-kupu malam. Ya, ya, ya. Ya, pasti. Ini ada berapa di sini? Ada 85. Namanya siapa? Sabirin. Asalnya dari mana? Terus dari Grobogan. Sudah berapa lama belajar Braille? Sejak 2015, Pak. Jadi sudah pintar sekarang? Ya, insya Allah, Pak. Masih banyak belajar lagi. Ini baca Al-Quran? Iya, Pak. Oh, tapi hurufnya sama ya, kan? Ya, coba. Berapa lama? Mas siapa namanya? Faiz, Pak. Mas Faiz sudah berapa lama belajar? Dari 2009. 2009? Oh, sudah lama ya. Jadi sudah anu lah ya, sudah fasih. Belajar apa? Belajar apa? Lah sudah pinter gitu kok. Bagus gitu. Yang ngajari siapa? Kalau dulu kan saya sekolah di SLB, terus diajari sama guru agama, guru budail, terus habis itu kalau di rumah biasanya saya yang nyemak pakai Al-Quran kayak gini, terus mungkin biasanya bapak atau ibu yang baca pakai Al-Quran awas ya, biar sama lah menyesuaikan gitu loh, Pak. Jadi lebih dulu belajar membaca brail ya, atau belajar hafalan ngaji dulu? Kalau saya ngaji dulu hafalan cuma surat-surat pendek sih. Jadi hafalan dulu? Iya. Terus mulai surat panjangnya baca? Iya, baca seperti itu. Baca, terus kemudian belajar Braille. Kalau Braille malah aslinya dulu sebelum Arab, belajar yang Braille biasa dulu, asal desain gitu. Oh. Dari betul. 2004 dulu. Dari 2004. Waktu itu kan saya sekolah SLB. Oh. Saya juga jadi di SLB dari 2004 sampai 2016. Oh, iya, iya. Sekarang sudah lancar. Ya. Ini sekarang yang sebelahnya nulis. Iya. Ya. Mbak siapa namanya? Saryani. Mbak Saryani asalnya dari mana? Blora. Oh, Blora? Iya. Oh, terus belajar Braille di sini? Di SLB. Di SLB. SLB-nya di mana? Di SLB Negeri Depan Blora. Di Blora? Iya. Terus sekarang kok di Solo ngapain? Kursus masas. Kursus masas. Jadi kalau bacanya udah pinter? Udah pinter ya. Nulis juga udah pinter. Ini sekarang lagi apa? Nyalin. Oh, nyalin. Coba salinnya diteruskan. Ya. Ya, oke. Udah, jadi nulisnya gitu cepet ya? Kalau sudah sering pakai Braille-nya dari awal tuh cepet, tapi ada yang tergantung orangnya sih, Pak. Ada yang dia itu lambat, ada yang cepet. Tapi kalau kayak gitu tuh biasanya tergantung dia itu sering dipakai apa enggak. Kalau saya jarang, semenjak kursus masas ini kan materinya lebih ke audio. Oh, penerangannya jadi agak males sih. Tapi kalau baca kan pinter. Kalau baca insya Allah, karena ya. suka baca. Oh, bagus. Ya, ya, selamat belajar ya. Ya, 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 makasih ya. Assalamualaikum. Dua bulan lebih di sini. Sebelumnya di mana? Kerja di mana? Belakang terminal, Pak. Belakang terminal. Nyambut gaya apa nyamburi terminal? Kamu nyambut gaya apa nyamburi? Kupu-kupu malam, Pak. Wah, kupu-kupu malam. Jadi mabure wengi.
Kirani pinter. Tunggal pak? Enggak, kelas berapa? Tiga pak. Kelas tiga. Terus sekarang masuk ke sini. Iya pak. Diajari apa? Buka pak, masak. Buka, buka. Udah pinter masak. Pengen jadi kupu-kupu malam lagi? Jangan, jangan. Enggak. Ya salaman sih, salaman sih. Oh, Bu, salaman sih. Okay. Ini dingin apa sekolah? Dingin, panik pijet. Maksudnya Pak? Oh, oke. Okay, okay. Oh, tarifnya berapa kalau di sini? 50 Pak. Ini Pak. Se? Oh, ya Mas, pijeti aku Mas. Kena-kena. Mas Sintan? Widianto Pak. Mas Widi, aduh. Lah, ini enak Mas. Ini kan biasanya capek-capek. Ini sering mikul lho, Mas, sering mikul. Mas mikul apa, Pak? Ngaco, mikul beban urip ya, Mas. Nonton dulu ya. Oke, Pak, gimana Pak rasanya? Wah, enak banget. Bapak tambah mana? Ini lagi ngapain ini? Bapak. Oh, coba sekarang lombanya nih Pak Gubernur mau lihat, yuk. Sudah siap? Sekarang kita bali ya. Sekarang kita bali ya. 1, 2, 3. Saya sumbang hadiah handphone 5. Alhamdulillah. Untuk ya, pemenangnya siapa? Ya, terima kasih sini. Oke, selamat berlomba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.